Sebanyak 22.000 warga Ukraina kembali ke Ukraina melalui pos perbatasan Przemyśl, Polandia sejak Kamis 24 Februari hingga Minggu 27 Februari 2022. Mereka kembali untuk membela dan mempertahankan negaranya dari invasi Rusia. Ratusan orang antre di stasiun kereta untuk kembali ke Ukraina, mayoritas warga yang kembali adalah laki-laki. Di antara mereka adalah warga Ukraina bernama Janil, yang mengatakan bahwa dirinya tidak bisa hanya tinggal di Polandia dan membiarkan negaranya hancur. I was looking on the events that are currently going on in Ukraine and especially in Kyiv on my phone, but I just can't sleep calmly. I woke up and I cried. I talked to my family and I cried. And I just decided to myself that I can't watch that, and I can't just stay in Poland and let Russians destroy our independence, destroy our cities, kill our citizens, kill our children, kill our elderly people. So, summing up all those circumstances, I made a decision to come back to Ukraine fight. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah melarang pria berusia 18 hingga 60 tahun meninggalkan Ukraina. Zelensky juga beberapa kali membuat video dan menyatakan dirinya masih berada di ibu kota Kyiv untuk menjaga negaranya.